perjalanan saya naik kereta api Sancaka, tiba di stasiun Nganjuk. Di sini hujan ya teman-teman. Hujan. Hujan. Gak bisa keluar deh. Yaudah kita masuk lagi ya. Eksekutif Sancaka ini nggak ada itu ya, nggak ada motif gambar pria lagi baca buku ya, jadi nggak sama kayak eksekutif kereta api Bima atau lainnya itu. Nah, untuk fasilitas ini sendiri ada kaca yang gede banget ini. Di sini ada sabun, ada wastafel, ada tisu, ada gantungan baju ya, ada penggerum ruangan, ini ada pintu ya, belum saya kunci. Ini saya kunci dulu ya. Ada jendela yang bisa dibuka tutup buat ventilasi udara. Di sini ada kloset duduk ya. Di sini ada tombol flush. Di sini ada water gun. Di sini ada pegangan tangan. Nah itu doang sih ya. Jadi sini juga ada tempat sampah ini. Ya mantap. Niatnya mau toilet red, tapi hujan dong. Gak jadi ya. Udahlah. Gak bisa ditutup dong. Oh bisa. Mau toilet track, tapi hujan. Ya gak jadi. Kita kembali ke sini aja loh. Pusin. Ini saking dinginnya sampai ngembun coy. Bisa lihat. Nah kita masuk aja.
perjalanan saya naik kereta api Sancaka tiba di stasiun Jombang. Di sini ada kereta api parsel selatan ya, dengan relasi Surabaya Kota Bandung. Ini habis stasiun Nganjuk tadi, langsung ke stasiun Jombang. Gila banget sih emang kereta api Sancaka. Dan setelah ini adalah stasiun Mojokerto, dan setelah itu adalah stasiun tujuan air, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Karena jalannya kan jauh, muter ya. Thank you.
teman-teman perjalanan saya di kereta api Sancaka sudah tiba di tujuan akhirnya, itu adalah stasiun Surabaya Gubeng. Sekian video kali ini, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.